LOL! Yo, assalamualaikum guys, welcome back to another video. So, hari ni kita akan buat another video playlist mengunbox. Let's go! So guys, untuk video unbox ataupun mengunbox hari ni, kita akan mengunbox satu barang yang aku beli kat Lazada. By the way, aku dah dapat hadiah ni like one day or two days ago. So barang ni maybe korang tahu, berkenaan dengan mobile juga. Apa dia? Yes, betul, iaitu apa nama tu ada? Ya, mari lah kita buka. Ayo. Ini barang dia. So. Wah. So barangnya ada kat sini. Aku akan cepatkan video. Okay korang, sekarang kita dah buka. Kejap je kan. Okay, ni adalah game joystick. Aku tak nak cakap. Nanti kan aku cakap. Boleh tak kerti bahasa Cina, nanti cakap juga bahasa Cina. Okay. Tak apa, hari ni kita akan buka joystick yang aku beli dekat Lazada. Jangan tanya harga dia, sebab harga dia pun boleh lah kan. Kita buka. Wah. Bagi dua pieces. Kalau korang boleh tengok kat sini. Okay. Okay, mari kita lihat. Tak cantik, kita lihat je ni. Kita tukar position. Ayo. Sekarang, bila kita ada kat position ni, aku tahu kamera ni agak sengit sebab tripod aku ni tak rata aku nak buat. So, kalau korang tengok kat sini, kita dapat dua joystick untuk... Aku beli ni sebab mudah lah aku nak main PUBG lepas ni. So, mari kita test dia punya clicker dulu. Korang dengar tak? Memang sedap bunyi dia. So kat sini dia macam ada something focus. Okay, kat sini macam wire ataupun besi, small wire lah yang connected dekat sini, dekat something function sini. Nampak? So dia akan, bila kita klik, kita akan tu. So benda lah ni akan lekatkan dia jadi macam ni. Okay, bila korang sangkut dekat atas sini. So basically aku dah setting untuk kat PUBG. Mari kita teruskan masuk ke dalam PUBG. Ayo. Sekarang kita dah ada dalam PUBG. Aku tahu orang aku naked sebab baju dia lebih limit. So korang, sebelum tu korang nak add aku boleh. Ni ada nama aku kat sini. Okay, ni YT. Kalau korang tak jumpa, kat sini ada aku punya ID. Korang boleh screenshot sekarang. Okay, sekarang kita terus ke training base. Aku akan lekat benda dah ni. Okay, dah masukkan. And yang kedua pula. Basically dia tak ada berapa rapat sangat. Sebab I don't know lah, dia punya klik macam tak berapa kuat. Tapi bila korang main macam ni, dia agak lekat lah. So kat sini kalau korang tengok, kita akan pergi ambil weapon dulu. Okay, kita akan ambil weapon. Kita akan ambil one sniper lah. One AWM. Dan AUG, okay, that's better. Laju ke sikit video ni. Kita akan terus ambil, oh my god, control ni apa je ni. Kita ambil light squad 6, light squad 8. Oh, what the fuck. Okay, sekarang aku akan letak aku ni dekat sini. As you guys can see, now kita dah ada dalam version ni. So nampak, korang dengar tak klik? So korang senang nak main.
nak scope macam tu kan. Tengok orang, oh dua orang. Tembak, settle. Jalan, aim. Oh, settle guys. Kita try yang paling jauh. Kena boss Q. Kena boss Q. Kena. Oh, kau. So, now kita akan tukar kepada AUG. Bising sikit orang. Memang. So, wah. Sini dapat baju ni. Okay, dekat sini. Okay. Akan lari jauh sikit sebab bising sangat kat sini. So, korang, as you guys can see, benda ni memang bagus lah. Bila ikut phone jugalah. Kalau phone korang besar, maybe tak muat. Kalau phone korang kecil macam aku sekarang, phone aku bising lah. Kalau phone korang dekat aku, Samsung. Ya Allah, macam ayah. Okay, as you guys can see, kalau korang guna Samsung C9 Pro macam aku sekarang, dia macam muat-muat je lah bila korang customize korang punya tempat. And bila korang nak menembak, memang dia lekat habis lah benda dalam ni. Dengan bunyi dia. So, I think ni je video review joystick yang aku beli kat Lazada. Dan unbox benda lah ni, meng-unbox benda lah ni. For me, it's simple. Dan harga dia pun okey lah. Korang boleh cari. Murah lah juga kan. Ramai juga orang beli, like 300 lebih. Dan aku suka sebab apa? Sebab dia ada COD, cash on delivery. Senang, kalau kita beli bank account, kita tak tahu bila barang sampai kan. Bila COD kita tahu. Sebab duit kat kita, so kita tak payah risau. So guys, aku rasa kat sini je lah video untuk kali ni. Untuk video untuk mengunbox video yang kali ini. So, kita jumpa di video yang akan datang. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye korang. Tumbuk. Assalamualaikum.